Berikut adalah hasil babak 32 besar Rui Chang China Master 2024, hari kedua. Di babak 32 besar tunggal putra, Cesar Hiren Rustavito berhasil mengalahkan pemain India, Kartikey Gulsan Kumar, dengan skor 21-9 dan 21-15 dalam durasi 36 menit. Krishna Adinugraha harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Cheng Kai, dengan skor 12-21, 21-15, dan 23-21 dalam durasi 1 jam 17 menit. Di babak 32 besar ganda campuran, Bobby Setiabudi, Melati Daeva Oktavianti, harus kalah dari pasangan China, Guo Xinhua, Li Qian, dengan skor 15-21 dan 17-21 dalam durasi 29 menit. Di babak 32 besar tunggal putri, Yulia Yosefin Susanto harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Huang Qingping, dengan skor 15-21 dan 13-21 dalam durasi 37 menit. Sementara itu, di babak 64 besar tunggal putra, Ihsan Leonardo Emmanuel Rumbai harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Cheng Kai, dengan skor 9-21 dan 19-21 dalam durasi 39 menit.